إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو اصدق القائلين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza saudaraku kaum muslimin sidang jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengawali khutbah ini izinkan khatib mengajak kita semua untuk kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yang hadir di majlis Jumat yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nikmat ini sampai kita tidak mampu mengurainya. Kita tidak mampu menghitungnya berapa nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Bila mana orang itu masih bisa bernapas sampai detik ini, bisa hadir ke majelis ilmu, Masjid Jumat yang mulia ini, berarti dia mendapatkan tambahan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, manusia yang baik di hadapan Allah adalah mereka yang pandai bersyukur. Bila mana kita pandai bersyukur kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan lainnya dalam kehidupan kita la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi syadid sekiranya kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah maka Allah berkenan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita tetapi bila mana kita kufur nikmat kita tidak pandai bersyukur maka ingatlah bahwasanya azab Allah begitu pedih yang akan menanti kita maka mudah-mudahan Hadirnya kita di siang hari ini Di tengah kesibukan kita yang sangat padat Ini adalah cara kita menunjukkan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam Selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Secara terus menerus kita bersolawat Menghadirkan petunjuk beliau melakukan sunnah-sunnah sekecil apapun sunnah itu maka insya Allah bila mana kita rutin bersolawat melaksanakan segala petunjuk dan perintahnya dan kita menghadirkan sunnah-sunnah sekecil apapun maka kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. amin ya rabbal alamin sidang jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala melalui khutbah dan melalui mimbar yang mulia ini saya ingin mengajak kita semua Agar benar-benar kita melaksanakan ajaran Islam secara utuh Secara totalitas Atau dalam bahasa agama Disebut dengan kaffah Ya ayuhal ladhina amanu fis silmi kaffah Dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala katakan Wahai sekalian orang-orang yang beriman Hendaklah kita Masuk ke dalam agama Allah, yang namanya agama Islam ini secara utuh, secara totalitas, lahir dan batin. Semua aspek kita hadirkan sesuai dengan petunjuk Islam dalam beribadah, dalam bermuamalah, di dalam bersyariah, di dalam berakidah, di dalam kita berakhlak. Semua itu harus menunjukkan nilai-nilai Islam. Yang diajarkan oleh agama kita, kenapa kita harus menghadirkan nilai Islam ini secara utuh dalam kehidupan kita? Hadirmati Allah, sungguh kita yang saat ini menjadi seorang Muslim, beruntunglah kita, bersyukurlah kita. Menjadi seorang Muslim itu adalah keuntungan terbesar bagi seorang dalam kehidupannya, karena jelas dalam Al-Quran disebutkan. Inna dina indallahi islam Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Itu adalah islam Sebaliknya Di dalam surat Ali Imran 85 Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan Wa ghairal islami dinan yuqbala minhu huwa fil akhirati khasirin Barang siapa Yang memeluk selain agama islam Menjadikan selain Islam sebagai agamanya. Maka agama yang dia anut itu adalah agama yang tertolak dan nanti di hari akhirat orang ini menjadi orang-orang yang merugi dalam kehidupannya. Maka disinilah pentingnya. Saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua untuk bisa menghadirkan nilai-nilai Islam secara utuh dalam kehidupan kita. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Nilai-nilai Islam yang sangat simpel, nilai-nilai Islam yang mudah, sehingga mohon maaf, jangan sampai kita membebani diri kita di dalam beragama. Dalam urusan agama, kata Allah, Allah menginginkan sesuatu yang mudah kita lakukan, dan Allah tidak pernah memberikan kesulitan bagi siapapun dalam menjalankan agama ini. Karena itu ada ungkapan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu Allah tidak pernah memberikan beban kepada siapapun juga kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Maka jadilah kita muslim yang baik, menjadilah kita seorang muslim yang taat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar Amr bin Al-As Jaa rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada baginda Rasul sallallahu Lantas orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul islami khair?" Ya Rasul, kalau orang itu sudah menjadi muslim, maka apa standar orang Islam itu baik ya Rasul? Ayul islami khair. Mana tanda orang Islam itu baik? Rasul mengatakan apa? Tut'imut ta'am wa salam ala man, wa man lam tarif. Beliau menjelaskan tentang indikasi indikator orang Islam yang baik. Beliau katakan, kalau orang itu menjadi orang Islam yang baik, maka yang pertama dia selalu memberikan orang lain makan. Dia selalu berbagi kepada siapapun. Dia tidak akan pernah pelit dalam hidupnya. Itulah orang Islam yang baik. Dan yang kedua, Ahmad Allah, apa? ussalam ala man arafta ta'rif. Ta orang Islam yang baik selalu menyampaikan salam kepada siapapun juga dimanapun dia bertemu apakah orang itu dia kenal atau tidak pasti yang terlontar pertama kali dari mulut orang yang muslim adalah ucapan salam ucapan yang mengandung kedamaian kenyamanan bagi orang lain maka inilah nilai-nilai yang harus kita hadirkan mati Allah bahwasanya Islam mengajarkan kita ajaran-ajaran yang tidak terlalu berat tetapi harus kita hadirkan agar kita menjadi seorang muslim yang paripurna maka jangan sampai kita bila mana kita mendapatkan rezeki janganlah kita menjadi orang pelit Rasul sallallahu alaihi katakan orang bila mana dia pemurah dalam hidupnya qaribun minallah wa qaribun minan nas qaribun ilal jannah wa baidun anin nar bila mana kita sebagai seorang muslim yang baik dan pemurah dalam hidup ini, apa kata rasul? Orang ini dekat kepada Allah, disayang oleh Allah. Yang kedua, disayang oleh sesama manusia. Yang ketiga, dekat menuju surga. Yang keempat, jauh dari neraka. Tetapi bila mana kita menjadi orang Muslim, bakhil kita, pelitnya luar biasa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Orang ini dibenci oleh Allah, dibenci sesama manusia, jauh dari surga dan dekat menuju nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang sama dengan salam dari Allah. Ketahuilah, salam itu sumber pahala yang luar biasa. Bila mana kita mengucapkan salam kepada siapapun juga, Rasul katakan ada dalam satu majlis. Ternyata sahabat terlambat mengatakan assalamualaikum. Maka Rasul katakan lahu ashrun. Ada orang datang seraya mengucapkan assalamualaikum. Rasul menjawab waalaikumsalam. Orang itu duduk langsung beliau katakan orang tadi dapat sepuluh pahala. Selang beberapa saat sahabat yang lain datang assalamualaikum warahmatullah. Faajabahu sallallahu alaihi wasallam. Summa jalas fakala lahu lahu ishrul. Orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Itu justru kata Rasul mendapatkan 20 pahala tiba-tiba datang orang yang terakhir saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam fajalasa faqala lahu begitu langsung menjawab orang itu duduk rasul mengatakan Lahu salah orang tadi dapat 30 pahala hanya dari salam. Lihat inilah ajaran Islam yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan ini. Maka bila mana ini yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita, jadilah kita menjadi seorang Muslim yang baik. Tentu selain sholat, puasa, zakat, maka hal-hal yang tadi itu harus kita hadirkan. Mudah-mudahan hal-hal yang simple yang kita sampaikan di majelis yang mulia ini, di momen khutbah Jum'at ini bisa kita terapkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita agar kita menjadi muslim yang baik. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu li walakum azim Wa faani wa iyakum wa hakim Wa taqabbalallahu minni wa tilawatah Innahu huwa sami'ul al alim